Ibu, ini nomor ini bersama rombongan yang hari ini telah hadir di desa kami yang ada kampung Amak Abad Pindang Romi Dusunain dalam momen silaturahmi kekeluargaan. Amak kelaki aduh pihak naram doan sape tutu tanah butuh bunuhku. Man sogan lewo naran lewo tanon ado naran inaran bekan ay sesan sinalali kakak belen nile lodo hau makam lela higa gepa ekan bayo labang para man ikit suku makan suku lama holo. Tapi dahan kebarek, tapi pahin apa ure, sama amilah kali molotobo. Naku ina, mo ni, niha onang ina. Niha onang ina, ata kurumpuk ngawak ama. Boko hula molook anang krei, lodo panare oleh baola ehi, nuampai bauka. Mo guru anang urum, maawe kereka lama ona, wekan gayo we. Koda kiri melan senar e mu'a ma'o ra'an do'i sebab lalu kita mengatakan benarkah kita manusia benarkah berdua katakan
Indonesia, Indonesia, Indonesia. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Mama semua, orang-orang tua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh muda, tokoh perempuan. Karena kalau hari ini saya hadir di sini, saya merasa bahwa saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan terima kasih banyak untuk Bapak Mama semua. Boleh Bapak ya, saya pakai waktu sedikit ya. Nah, karena kalau sudah datang jauh-jauh baru omongnya sepotong itu tidak pas. Biasanya kalau kami pegang mic ini bisa sampai besok pagi omongnya itu ya Pak Bupati ya. Ya saya harus menyebutkan tetap Pak Bupati. Ya saya menyampaikan terima kasih banyak untuk semua kita. Karena kalau hari ini tadi kita bicara tentang PD Perjuangan, tetapi saya juga ingin menyampaikan terima kasih banyak kalau hari ini saya juga disebutkan sebagai Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah bagian dari apa yang telah Bapak Mama berikan untuk kami. Tidak ada yang tepuk tangan kan? Ya saya berterima kasih karena kalau saya jadi ketua DPRD hari ini bukan karena saya dapilnya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, tapi karena Bapak Mama juga telah memberikan kontribusi kepada PD Perjuangan sehingga PD Perjuangan bisa mendapatkan posisi sebagai ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan itu bagian juga yang harus kami sampaikan terima kasih. Karena ya tadi saya bilang bahwa bukan kebetulan saya bisa ada di sini. Saya pernah kampanye 2018 di sini, tapi saya tidak tahu di tempat yang mana. Ya, ya. Jadi kalau hari ini saya bisa kembali ke sini, tentu itu sebuah anugerah besar. Yang kedua, Bapak Mama, tentu ini semua ya bertanya-tanya, tanda tanyanya bisa besar, tanda tanyanya bisa kecil, ada yang bisik-bisik, ada yang omongnya besar-besar. Ya, bahkan kami punya HP sekarang ini tidak bisa lagi menjawab. Tetapi saya hanya mau bilang bahwa tentu ada dalam perjalanan ini ada proses-proses. Saya hari ini kalau ada di sini, Bapak Heri, ya kami... Saya juga tidak tahu mau bicaranya seperti apa, tapi saya menganggap bahwa pertemuan kami adalah pertemuan yang unik dan pertemuan yang luar biasa. Ya, saya tidak pernah mengenal yang namanya Heri Dosinaen itu seperti apa, walaupun beliau sangat terkenal. Ya, pasti juga beliau juga tidak tahu saya juga gitu, karena kita terpisah jauh dan kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi pada waktu itu saya ke PON untuk menghadiri PON. Jadi saya juga jalan-jalan saja. Jadi ada yang menelpon saya, ibu ketua mau kemana? Saya bilang saya mau jalan-jalan. Ya baik, ibu ketua kita makan sama-sama di restoran saya, saya siap.
karena ada diaspora di sana ya, ada seorang ibu yang menyampaikan pada saya. Tapi ketika bilang sudah mau makan, beliau bilang lagi, Ibu Ketua, Pak Heri mengundang Ibu Ketua. Saya harus minta maaf Pak Heri karena saya tidak tahu Pak Heri ini siapa. Jadi saya juga iya saja, saya bilang, oh ya, karena ya namanya di luar, jadi orang mengundang, saya datang. Saya datang langsung makan, ada tamu juga, beliau ada menerima tamu juga dari Kupang. Ya. Bapak tidak boleh memperkenalkan untuk membuat terkenal yang lain. Bapak memperkenalkan. Jadi saya sudah makan, terus baru ada yang menyebutkan siapa yang tidak kenal Sekda Papua. Saya dengan sangat malu sambil makan, saya bilang, oh ini yang namanya Sekda Papua. Ya, itu singkat cerita Bapak, Mama semua. Dan ya kami berkomunikasi, komunikasi tapi tidak komunikasi untuk kepentingan bicara tentang politik. Kami berbagi cerita, kami bercerita tentang bagaimana NTT, bagaimana Papua, kami berdiskusi banyak hal dan saya sedang berpikir bahwa saya juga menemukan orang NTT yang luar biasa, yang potensial untuk juga menjadi bagian dari seluruh proses pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Sehingga ya proses-proses itu berjalan, Pak Mama, sampai ya hari ini kita bisa bertemu di sini. Tentu proses ini tentu akan berjalan. Jadi kalau kita omong tentang tadi ya, ada bicara orang dua berbicara semua, tentu proses ini akan ada pada proses-proses yang berjalan terus. Saya Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi tentu saya sendiri pun juga harus taat pada seluruh proses yang terjadi di PD Perjuangan. Sehingga ketika kami mendiskusikan banyak hal, itulah yang kami sepakat, bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang kita coba membangun dalam komunikasi, tapi tentu kami taat pada seluruh proses yang ada di partai. Dan itulah kesepakatan kami. Kalau Bapak bicara itulah kesepakatan kami. Sehingga kalau hari ini, kalau kami berdiri seperti ini, Bapak Mama, tentu itu keinginan-keinginan kami. Keinginan bagaimana kami ingin untuk bekerja untuk NTT. Keinginan kami untuk bagaimana membangun NTT. Ya tentu proses ini juga, saya belum cukup mengenal Pak Heri dengan secara keseluruhan. Tapi Pak Heri juga mungkin belum juga mengenal saya dengan cukup baik. Tetapi awalan ini tentu menjadi sebuah proses untuk bagaimana kita terus berjalan. Ya, soal kedepannya seperti apa, kita tahu bahwa itu urusan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita memanage apa yang harus kita lakukan, dan itu menjadi pilihan. Pilihannya adalah kita ingin bergerak untuk menerima apa yang Tuhan perintahkan untuk kita semua. Jadi jangan berpikir Bapak Mama bahwa hanya kami dua yang diperintahkan Tuhan. Tidak. Kita semua diperintahkan Tuhan dalam tempat dan ruang kita masing-masing. Sehingga kalau hari ini saya datang ini, memang saya ya berterima kasih karena saya merasa sebenarnya saya disambut sebagai Ketua DPRD Provinsi. Tapi kalau saya diberikan di karpet merah ini, ya saya senang-senang saja kalau sendiri di karpet merah. Apa Ketua PKB, tidak apa-apa ya Bapak ya, kalau warnanya masih kami memilih warna merah, tapi biasanya warna hijau selalu ada bersama-sama dengan warna merah. Jadi begitu Bapak Mama semua, tentu sekali lagi bahwa pasti ada yang tetap belum puas, belum merasa nyaman, tetapi inilah proses, proses ini berjalan. Tadi juga disampaikan ini waktu yang cukup panjang, tapi tidak apa-apa, kita terus berjalan ya dalam proses. Karena kami punya kesepakatan-kesepakatan menghormati proses itu, Bapak. Jadi proses ini harus ada, tentu di PD Perjuangan segak semuanya ada proses. Semuanya ada mekanismenya, semua ada caranya. Dan ketika keputusan siapapun itu, Bapak Mama, kami di PD Perjuangan tegak lurus.
kami tidak bisa ada pada posisi-posisi, dan itulah kita diskusikan apa supaya besok lusa tidak terjadi hal-hal yang tentu kalau komitmen ya masing-masing tentu kita ada dalam diskusi ya, diskusi bapak. Tapi kalau yang namanya keputusan partai itu tegak lurus kami. Kami tidak bisa, termasuk saya juga yang ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya menghormati apapun keputusan itu. Tapi sebagai ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ketika ruang itu, saya diberikan ruang itu, saya juga harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dalam kepentingan untuk terus berjalan. Jadi kami harus terus bergerak. Kami tidak bisa menunggu waktu. Jadi semua kami di PD Perjuangan diberikan kesempatan untuk ada dalam posisi-posisi. Silakan, siapa yang mau, silakan. Dan saya juga sebagai ketua DPD PD Perjuangan Mbak Mama, ini harus dicatat. Kalau kami berdiri begini ya tentu akan ada banyak apa pertanyaan, ada banyak kenapa begini, kenapa begitu. Saya tadi ditanya itu paling banyak, kenapa Mama mau pergi melamar Heri Dosinaen? Saya mau jawab juga terlalu banyak, jadi saya bilang sudah nanti kita jawab di sini. Jadi ini Bapak Mama, saya juga minta izin Pak Heri, ini tidak dalam proses lamar-melamar ya, karena saya belum punya apa-apa, saya lamar Pak Heri ini, Pak Heri bilang kamu ada apa kok kamu lamar saya ya. Tapi Pak Heri juga akan ini. Jadi ini adalah proses, ada sebuah proses, ada sebuah perjalanan, yang perjalanan itu kita mencoba untuk kalau memang kita bisa berjalan bersama-sama, kita jalan bersama-sama, tapi tentu di dalam mekanismenya ada hal-hal yang memang harus kita apa hormati begitu Pak Mama. Jadi saya mau ngomong tapi saya lupa, atau pengen mic panjang ngomongnya, tapi sekali lagi seperti itu ya, tentu juga orang heran bagaimana kami bisa berkomunikasi. Tapi kalau kami cerita di sini tidak cukup ya Bapak ya, itu butuh beberapa hari karena prosesnya juga panjang, jadi kami harus butuh beberapa hari, bahkan ya cukup panjang. Tapi intinya seperti itu Pak Mama ya. Tadi saya terima kasih Pak Heri bersama dengan semua keluarga bisa menyambut kami di sini dengan sangat luar biasa. Tentu ini penghormatan bagi kami untuk ada di sini, dan penghormatan itu menjadi bagian yang akan kita kelola bersama-sama di dalam perjalanan. Tujuannya cuma satu Pak Mama, kita ingin untuk bekerja dan memberikan yang terbaik untuk Nusa Tenggara Timur. Tapi kami berdua juga sudah bicara-bicara untuk kita menghormati seluruh proses yang ada di PD Perjuangan. Jadi besok-besok juga yakinlah Bapak Mama, kami berdua tidak akan saling sakit hati juga. Kalau sakit hati ya sudahlah. Tapi kami berupaya untuk sakit hati itu akibat dari keinginan diri. Tapi kalau keinginan diri itu kita bisa turunkan untuk kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur, tentu sakit hati itu tidak akan ada lagi. Itu yang paling penting. Karena biasanya kalau seperti ini lebih banyak keinginan diri, sehingga lebih mudah untuk tersinggung, lebih mudah untuk marah-marah, lebih mudah untuk sakit hati. Tapi kalau tujuannya jelas, itu tidak. Jadi saya punya tugas Bapak Mama, saya tambahkan sedikit, sebagai Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya bertanggung jawab untuk menemukan orang-orang terbaik untuk menjadi pemimpin di Nusa Tenggara Timur. Ya, begitu Bapak Mama semua. Jadi silakan nanti diterjemahkan seperti apa, tapi ya ini proses. Proses ini, kalau yang seperti ini orang bilang masih terlalu panjang, tapi di politik itu tidak ada yang panjang, tidak ada yang pendek. Semua itu ada dalam proses. Jadi bisa saja dia panjang, kita bilang ini waktunya panjang, tapi ternyata ketika kita lihat-lihat ternyata waktunya sangat singkat. Sehingga kita harus mempergunakan waktu itu dengan tepat. Begitu ya Bapak Victor, saya mesti izin yang di belakang. Mungkin begitu, sekali lagi Pak Heri bersama dengan semua keluarga besar, kami menyampaikan terima kasih banyak untuk sambutan yang luar biasa bagi kami, dan tentu proses ini akan terus berjalan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua, dan selamat malam. Nama kita tepuk tangan dulu untuk Ketua DPRD. Salam.
Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore, selamat malam kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita kasih Ketua DPRD NTT dan juga Ketua DPD PDIP Perjuangan yang sangat luar biasa. Seorang ibu, seorang mama yang di mata saya, di hati saya, seorang yang luar biasa, terutama untuk ibu. Hadir juga Ketua DPC PDIP Polres Timur, Pak Anton Hanjon, dan juga Ketua DPRD Polres Timur, yang Sekretaris DPC. Iya, juga Sekretaris DPC, ada Ketua PKB Polres Timur. Terima kasih, dalam gambar situ ada gambar hijau dan biru, Pak. Jadi pasti kita sama-sama sehati. Para pengurus DPC Polres Timur, Inak Amak, Lewuk Tanak, Lewudunukin, dan seluruh perwakilan dari desa-desa, dari kampung-kampung yang hadir, dan juga dari Solor, dari Lembata, dari Larang Tukap yang hadir pada kesempatan ini. Hadir juga adik saya, mantan wakil bupati, adik Agus. Ini beliau juga Ketua Pemuda Katolik NTT, Pemuda Katolik NTT. Ya, dia juga pasti ada di dalam kita. Tepuk tangan dulu, Pak Agus. Para pemuda semua yang sangat luar biasa. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa saya bersyukur kepada Tuhan melantara ikan dan juga leluhur Nusa Tarung Adonara. Saya bersyukur dilahirkan dari suku ini, dari kampung Desa Koleolak, Tanah Talera Tekawak. Kalau mencerita tentang pertemuan tadi, ibu sudah menceritakan, itu sebetulnya secara garis besar banyak cerita panjang dan pendek. Pertemuan di Papua, pertemuan di Jakarta, pertemuan di Kupang, dan lewat telepon semua pertemuan-pertemuan. Dan saya melihat ibu ini dari YouTube sebetulnya. Waktu tahun 2018, saya lihat YouTube. Saya bicara ke ibu, istri saya, Man, ini sepertinya ini ada perempuan NT yang luar biasa ini. Tapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu kok bisa saya bisa ketemu. Dan cerita ketika ibu di sana, dan saya waktu itu saya nyetir sendiri, ibu di samping. Kami keliling ke rumah jabatan Gubernur Papua, sampai ke rumah jabatan saya, dan seterusnya. Dan waktu itu saya, orang jadi heran, kok bapak, biasanya bapak tidak nyetir, kok sekarang ini ada tamu, bapak nyetir. Sama tidak apa-apa, ini adalah tamu khusus bagi saya. Ternyata beliau adalah sangat khusus dan sangat istimewa bagi saya. Tepuk tangan dulu. Panjang ceritanya ibu bapak sekalian. Tapi semua alur cerita dari awal sampai belum berakhir ceritanya, semuanya itu kami kemas dalam satu kesimpulan kecil, bahwa kami mempunyai hati walaupun tidak besar, tapi kami punya hati untuk masyarakat NTT. Kami tidak sempurna dalam perjalanan hidup ini, karena yang sempurna adalah Tuhan. Tapi kami punya komitmen untuk melihat apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di NTT. Banyak pergumulan-pergumulan kami tadi ibu sudah ceritakan. Tetapi kami tidak perlu berpanjang lebar. Yang jelas bahwa saya punya hati, ibu punya hati untuk melihat NTT ini secara utuh. Ibu bapak sekalian, seperti sampaikan ibu tadi, perjalanan masih panjang. Di dalam dunia perpolitikan ada disebut etika politik. Memang ada filosof atau ada menyatakan air yang kita minum, tanah yang kita injak, udara yang kita hirup,
makanan yang kita makan mengandung makna politik. Tetapi orang yang melaksanakan politik harus tahu etika politik. Dan saya juga memahami itu, harus beretika dalam berpolitik. Saya menghargai Ibu sebagai pimpinan partai besar, sebagai pimpinan partai pemenang di NTT. Dan saya bersyukur hari ini saya hadir di sini karena PDIP. Hari ini saya berdiri di sini karena PDIP. Dan hari ini Ibu bersama rombongan, ini bukan lamaran, tetapi Ibu sudah mengajak kami untuk bekerja sama, untuk sama-sama dalam satu barisan. Dan hari ini Ibu bersama rombongan datang menyampaikan kepada orang tua untuk memohon, untuk secara ikhlas memberikan anak kalian, saya, Ibu Emmanuel Kadopehan Erido Sinaen, untuk bersama Ibu Emi PDIP bersama berjalan. Dan kami yakini bahwa semua ini adalah rencana dan rancangan Tuhan dan terus diluluhkan. Kalau memang Tuhan tidak menghendaki, karena kalau memang leluhur tidak merestui, maka leluhur pun akan menunjukkan jalan apa yang harus kamu lalui, kami lalui. Jadi Bapak sekalian, tadi sampaikan Pak Ibu dan juga Pak Victor dan ke orang tua untuk memohon restu. Dan terima kasih orang tua, wakili Dua Nukin, dan juga hadir dari Solor, Lembata, dan kampung-kampung. Semua dari Lamahala juga ada, dari semua kampung. Dari belakang gunung semua ada semua di sini. Kebersamaan kita adalah kesamaan hati. Kebersamaan kita adalah satu kekuatan yang luar biasa. Tanpa kalian, kami tidak punya berarti. Tanpa kalian, kami tidak berdiri di sini. Dan hari ini, sekali lagi, demi leluhur Ilerodahau, demi leluhur kelakian Pehan di kampung Lawonisa Koleolak Tanah-Tanah Radekawat, dan juga leluhuran Tanah Ikan, kami berdua maju bersama sambil perjuangan ini ada keputusan-keputusan yang lebih tinggi, yaitu DPP. Ibu sebagai terus menjelaskan sebagai ketua DPP, Ibu juga secara tegak lurus mengikuti ketentuan-ketentuan DPP. Tetapi perjalanan kami ini atas dasar hati yang tulus, atas dasar hati yang ikhlas untuk melihat NTT secara utuh. Terima kasih banyak Ibu Ketua. Terima kasih para pengurus DPP, Pak Victor, bersama teman-teman semua. Dan terima kasih para pengurus DPC seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Dan juga seluruh pengurus anak cabang. Yang tentunya lewat telepon ataupun lewat informasi-informasi ataupun media cetak lainnya telah melihat, mendengar. Dan saya yakin dan percaya kita semua bersama lewat PDIP kita maju terus untuk NTT, untuk Indonesia. Sekian dan terima kasih. Orang tua semua yang sangat saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, Mehenan Lango dan Lewo yang saya sangat hormati, Ibu Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi kami hadir ini tiga orang pengurus DPD. Pak Simon Eli, tolong bisa naik ke sini, Pak. Naik sini. Ini orang Sabu, salah satu wakil sekretaris di Dewan Pimpinan Daerah PD Perjuangan Provinsi NTT. Jadi kami hadir sini Bapak Herido Senayan, Pak Anton Ketua DPC. Ini bukan acara partai. Tapi kalau Bapak Mama melihat banyak baju merah, karena yang berdiri baju putih ini, rambut putih ini, orang PD Perjuangan. Jadi teman-teman di DPC, ranting, PAC, semua menjemput Ketua DPD PD Perjuangan dengan baju merah. Ini kampanye halal nih. Tapi saya hanya menyampaikan ini. Supaya jangan sampai kita salah mengerti.
Karena kalau ketua ada, anak buah macam-macam kan susah. Pada tempat yang kedua, gue juga menyampaikan terima kasih atas nama partai. Karena gue ibu dan mari orang kaya, bahwa lalu akan Pak Heri Dosnayan akan mulai merancang dan berjalan bersama-sama untuk urus Nusa Tenggara Timur. Adonaran, lewo tanon, adonaran.